Tumis bumbu halus yang terbuat dari 3 buah cabai merah, 1 sendok teh ketumbar, 1/8 sendok teh jintan, 1 cm jahe, 5 butir bawang merah, dan 3 siung bawang putih sampai matang. Masukkan 2 buah cengkeh dan 2 buah kapulaga. Aduk-aduk, tambahkan 200 gram daging kambing potong 1 cm, lalu aduk rata kembali. Selanjutnya masukkan 4 batang chai sim, lalu masak sampai setengah layu. Tambahkan 500 gram kue tiaw basah, 2 sendok makan kecap, 2 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica, dan 2 sendok teh gula. Lalu aduk rata. Masukkan 100 ml air, lalu aduk rata. Masak sambil diaduk sampai matang, lalu tambahkan 1 batang daun bawang, aduk rata kembali, sajikan bersama pelengkapnya.